Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kursus sejarah Islam Palestin, sejarah perjuangan dan akhir zaman. Kita mulakan daripada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah ayyu masjid wudi'a fil ardi awal? Qala al masjid al haram. Faqultu ya Rasulullah thumma ay? Qala thumma al masjid al aqsa. قلت كم كان بينهما قال 40 سنه ثم حيثما ادركتك الصلاه فصلي والارض لك المسجد. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu aku berkata, wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangunkan di muka bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, kemudian Rasulullah kemudian apa di muka bumi? Rasulullah bersabda, ada tertinggal tu, Masjid Haram di muka bumi. Maka Rasulullah berkata Masjid Haram. Rasulullah kemudian apa tambahkan Rasulullah bersabda kemudian Masjid Aqsa. Aku berkata, berapa tahun jarak di antara keduanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 40 tahun. Kemudian di mana saja kamu menjumpai tibanya waktu solat, maka solatlah, dan bumi adalah masjid bagimu. Muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian. Okey. Dalam hadis ni yang pertama, sebagai permulaan kita bicara mengenai Palestin dan Masjid Aqsa, kita kena faham iaitu Nabi SAW menceritakan mengenai masjid. Okey. Jadi kita cerita dulu bahawa Nabi Ibrahim AS adalah orang yang mula-mula meletakkan batu asas untuk masjid, Masjid Haram. 40 tahun selepas itu adalah Masjid Aqsa. Okey. Jadi bila tarikh Nabi Ibrahim AS, kita tambahkan salinan kita dalam catatan kita, Nabi Ibrahim ni hidup kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. 1800 tahun sebelum Masihi. Kita kan 2023 kan? 1800 tahun sebelum Masihi. Jadi dalam kelas kita ni saya akan banyak menulis mengenai tarikh. Okay. Kita akan banyak menulis mengenai tarikh ataupun waktu. Minta tuan-tuan perempuan yang hadirin sekalian salin, biar kita tahu ni kat mana, ni kat mana, ni kat mana, ni kat mana. Jadi lebih kurang 1800 tahun sebelum Masihi. Jadi Nabi Ibrahim ni dia berasal daripada Ur. Ur ni daripada Iraq. Ur ni daripada Iraq. Kemudian Nabi Ibrahim AS dibakar di Ur. Lepas tu baginda Ibrahim keluar daripada Ur, pergi ke atas bahagian utara. Bahagian utara nama tempat tu Haran. Haran Haran ni sekarang ni sepadan Syria, sepadan Syria Turki. Daripada Haran tu kemudian Nabi Ibrahim AS pergi ke arah Jerusalem. Di sana baginda Ibrahim AS maknanya berkahwin dengan Siti Sarah. Siti Sarah Jadi kemudian selepas Siti Sarah, Nabi Ibrahim berkahwin dengan iaitu satu orang lagi bernama Hajar daripada Mesir. Hajar daripada Mesir. Dan kemudian Nabi Ibrahim pun maknanya menetap di sekitar Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Ibrahim AS mana dimakamkan di Hebron. Hebron ni tak jauh daripada Baitul Maqdis. Okey. Maka pendekkan cerita, Nabi Ibrahim diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangunkan Baitullah, iaitu Kaabah ataupun Masjid Haram. Masjid Haram. 40 tahun selepas itu dia diarah untuk bangunkan Masjid Aqsa, meletakkan Masjid Aqsa. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok Kaabah beserta dengan Hijr Ismail, dia adalah segi empat
tepat. Maknanya dinding sini dengan dinding sini sama panjang, dinding sini dengan dinding sini sama panjang. Segi empat tepat, ini dinding ini. Okey. Jadi maknanya kalau kita tengok Kaabah bersama Hijr Ismail di segi empat tepat. Walaupun di segi empat tepat, tapi dinding yang panjang ni dia tak sama. Dan sebelah lebih panjang sikit. Sebelah tu lebih panjang sikit. Skala ini dibesarkan sebanyak kurang lebih 40 kali, itulah saiz Masjid Aqsa. Kalau tuan-tuan tengok Masjid Aqsa, dia segi empat tepat juga, tapi dinding satu bahagian dia lebih panjang daripada dinding yang satu bahagian yang lain. Kan? Itu sebab tu bila orang tengok, orang kata, "Oi, ukuran ini bukan dibuat tanpa panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala." Mana mesti Allah yang mana ajar, mana nak tetapkan benda itu. Kan? Jadi Masjid Aqsa dia lebih besar sebab skala dia kurang lebih 40 kali. Kurang lebih dalam 36 ekar. Masjid Aqsa tu 36 ekar. Dia besar. Jadi dalam Masjid Aqsa sekarang dia ada 5 buah masjid. 2 atas tanah, 3 bawah tanah. Dan 5 buah masjid, 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah ni, yang pertama Masjid Qibli tu yang depan sekali, yang kubah kelabu tu, kubah kelabu. Satu lagi masjid yang kubah emas, Dome of Rock. Kubah emas itu juga adalah Masjid Aqsa. Okay? Jadi orang Yahudi memang nak supaya kita faham Masjid Aqsa cuma yang kelabu tu je. Supaya kelabu tu kecil je, tuan-tuan sidan. Besar kita ria. Kan? Jadi biar kalau diambil sebahagian besar tanah Aqsa, orang tak sensitif. Tapi semua tu adalah Masjid Al-Aqsa. Semua tu adalah Masjid Aqsa. Ada 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 3 bawah tanah, yang pertama Masjid Marwani. Masjid Marwani ni masjid tempat biliknya Siti Maryam. Ingat tak Siti Maryam ketika ayah angkat dia Nabi Zakaria, kalau nak bawa makanan, dia kata, dah ada makanan. Siapa yang bagi makanan? Malaikat bagi. Bilik Siti Maryam. Kemudian yang kedua bawah tanah dipanggil Masjid Qadim. Masjid Qadim ni bawah tanah. Sekarang ni bawah situ ada perpustakaan lama. Dipanggil Maktabah Hittiniyah. Maktabah Hittiniyah, perpustakaan lama, ada lebih setengah juta kitab dan manuskrip bawah tu. Tuan-tuan sekalian, orang Yahudi cuba bakar Masjid Aqsa bukan nak bakar masjid. Dia nak bakar perpustakaan bawah tu. Kan? Dia bukan nak bakar masjid, perpustakaan bawah tu. Lebih setengah juta. Kan? Manuskrip dan kitab ada di bawah tu. Ha, maknanya sebab tu pernah tahun 3 tahun 4 tahun lepas sebelum PKP, Masjid Aqsa dikepung selama 55 jam. Orang Islam langsung tak boleh masuk 55 jam. Kan? Orang Islam langsung tak boleh masuk. Kan? Dan orang maknanya Masjid Aqsa tak tahu apa yang dibuat kepada perpustakaan bawah tu sebab dia pecah masuk ke perpustakaan bawah tu. Jadi sebenarnya perpustakaan tu banyak manuskrip-manuskrip lama. Termasuk kalau kita dengar sekarang bagaimana kisah isteri Nabi Ibrahim yang ketiga bernama Keturah. Kan? Isteri Nabi Ibrahim yang bernama Keturah, catatannya ada dekat Masjid Aqsa. Kan? Yang kemudian banyak profesor-profesor, doktor-doktor kaji bahawa Keturah tu disuruh oleh Nabi Ibrahim AS untuk pergi ke go to east, bahagian timur-timur jauh ni. Ada pendapat dia lah menjadi antara darah-darah orang Melayu. Wallahu'alam, saya tanya Imam Masjid Aqsa sendiri, betul Keturah tu memang ada. Dan saya pernah pergi kampung Keturah. Kampung Keturah tu dia di laut dekat dengan Ilat. Jadi orang laut. Jadi kalau kita baca buku, cuba tuan-tuan cari buku, satu buku daripada Dr. Rino. Tajuk buku tu Kisah Abraham and Keturah. Tajuk dia Go to East. Jadi itu daripada point of view orang Nasrani mengenai Keturah. Bukan orang Yahudi, orang Nasrani. Dia kaji susuk tubuh Keturah tu siapa, dan dia kata memang Nabi Ibrahim suruh go to East. Kan? Jadi perlu kajian yang banyak lagi mengenai Keturah tu dan hubungan dengan orang Melayu, wallahu alam. Kan?
dan kita bukan bercerita mengenai yang kosong. Kita akan dalam 6 kali kelas kita akan sentuh benda ini, tuan-tuan sekalian. Okey. Okey, jadi maknanya Nabi Ibrahim AS membangunkan, meletakkan batu asas untuk Masjid Aqsa dan juga Masjid Haram. Maknanya Masjid Haram dan Masjid Aqsa adalah tanah wakaf sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim AS telah diwartakan sebagai tanah wakaf. Tuan-tuan sekalian, dan tanah wakaf ni dia bukan milik individu. Hari ini kalau kita mewakafkan satu benda, dia milik semua orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Kan? Jadi maknanya sebab itu orang yang faham benda ni, kenapa kita berarak bersemangat mempertahankan Palestin, tanah-tanah Palestin termasuk Masjid Aqsa, sebab dia tanah kita. Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat satu untuk manusia orang beriman, satu sistem lah kita panggil, kita ada wilayah persekutuan Muslim. Mana wilayah persekutuan Muslim itu? Mana-mana tanah wakaf yang berada di muka bumi ini, itu tanah orang Muslim. Dan saya baru ini pernah membawa dalam 2 bulan lepas, bawa rombongan pergi ke Vietnam, lebih spesifik di kota Hanoi. Hanoi ni tak macam Ho Chi Minh, tak macam Saigon, dia susah nak dapat makanan orang Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, saya berhubung dengan kawan-kawan kat sana, tak apa, datang masjid. Orang masjid masakkan, makan, dan kita makan di masjid. Kan? Kita dijemput makan di masjid tanpa apa-apa bayaran. Kan? Sebab apa? Tanah kita. Tempat itu tanah kita. Kan? Macam masjid ini tuan-tuan sekalian, ini tanah wakaf. Kalau orang berada di Bangi tak nak jaga, dia tak boleh nak jual suka-suka. Orang Arab kena datang untuk jaga tanah ini sebab dia milik orang beriman. Orang Cina daripada Uyghur kena datang, orang India daripada Goa kena datang untuk jaga kawasan sini. Kan? Ini baru tanah wakaf yang berada di Bangi. Ini dekat Masjid Aqsa sejak daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Contohnya bila kita kata kita mempertahankan Aqsa, tanah-tanah Palestin, banyak tanah-tanah wakaf, dia tanah kita, dia tanah air kita. Sebab itu sejak zaman Nabi Ibrahim lagi, kalau kita tengok orang yang hatinya ada beriman kepada Allah tidak pernah meninggalkan Masjid Aqsa. Okey, tadi berapa Nabi Ibrahim, tahun berapa? 1800 tahun sebelum Masihi. Kita tengok, kita ambil nabi-nabi yang besar, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa AS kurang lebih 1400 tahun sebelum Masihi, 1300-1400 tahun sebelum Masihi. Macam mana Nabi Musa AS daripada Mesir, keluar daripada Firaun menuju Baitul Maqdis. Kenapa Baitul Maqdis? Sebab itu tanah orang beriman, bukan milik Yahudi, bukan milik Nabi Musa, tapi milik orang beriman ketika itu. Sebab itu heading dia pergi ke Baitul Maqdis. Kan? Kemudian zaman Nabi Daud AS, Nabi Daud AS 1000 tahun sebelum Masihi, Nabi Daud mempertahankan tanah Masjid Aqsa. Anaknya Nabi Sulaiman AS yang membangunkan betul-betul Masjid Aqsa itu pada tahun 950 sebelum Masihi. 950 tahun sebelum Masihi, Nabi Sulaiman AS dibangunkan. Tuan-tuan sekalian, catatkan lagi dia punya timeline biar kita nampak. 500 tahun sebelum Masihi, 586 sebelum Masihi, satu orang raja daripada Iraq bernama Nabuchadnezzar. Tuan-tuan salinlah, janji bunyi je. Kan? Nabuchadnezzar. Janji bunyi je, nanti baru cek-cek. Sebab tulisan adalah kaedah merakam suara. Tulisan ni adalah kaedah lama merakam suara. Kan? Sebab tu, apa salah tulisan kau? Salah mengikut awak, mengikut saya, inilah tulisannya. Jadi Nabuchadnezzar, jadi bunyi je tuan-tuan sekalian. Salin nanti baru cek lah orang sana tulis macam mana. Yang dianggap betul tu orang sana tulis macam mana. Tapi jadi bunyi, janji bunyi ke? 586 sebelum Masihi, Nabuchadnezzar menghancurkan kota Jerusalem. Masjid yang dibangunkan oleh Nabi Sulaiman AS diratakan, dihanguskan. Dan orang-orang beriman dan seluruh rakyat berada di Baitul Maqdis ditawan, bawa ke Iraq jadi hamba. 586 sebelum Masihi. 500 Masihi, datang satu orang bernama Cyrus the Great. Cyrus the Great ni ulama Islam, sebagian ulama Islam kata dialah Zulqarnain yang berjaya
mengurung dua makhluk aneh bernama Gog and Magog, ataupun disebut sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Gog and Magog, dia berjaya mengurung Gog and Magog atau Ya'juj dan Ma'juj ini. And jadi kemudian dia serang Iraq, bebaskan orang beriman. Orang beriman dapat balik ke Baitul Maqdis. Dia bangunkan balik Baitul Maqdis 500 tahun sebelum Masih. Tak ada kena-mengena. Cyrus the Great daripada Parsi. Zulkarnain ini dia ada dua pendapat. Satu kata Alexander the Great, satu kata Cyrus the Great. Itu yang masyhur lah. Banyak ada juga yang berpandangan raja-raja yang lain. Yang masyhur dua. Alexander the Great daripada Macedonia. And 300 tahun sebelum Masihi. Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Tapi kalau tengok penama biografi, Alexander the Great tidak beriman. Dia tidak beriman. And apa kena mengena Cyrus the Great nak bangunkan Masjid Aqsa? Tak ada kena mengena pun dengan dia. Tapi itu tanah dia. Sebab dia beriman, sebab itu dibangunkan balik Masjid Aqsa. Satu Masihi, tuan-tuan sekalian. Pada tahun satu Masihi, Nabi Isa lahir. Tuan-tuan tengok kenapa Nabi Isa tu, Nabi Isa ni dia lahir dekat Baitul Laham. Baitul Laham tu bukan 20 km daripada Jerusalem. Dia lahir di Baitul Laham. Kemudian maknya Siti Maryam bawa dia balik ke Jerusalem. Boleh bercakap pula baby ni. Boleh bercakap. Jadi raja Jerusalem waktu tu Herod, nama dia Herod. Eh, budak ni kecil-kecil ada kelebihan, besar ni nanti lawan aku ni. Maka dia nak bunuh Nabi Isa. Maka Siti Maryam bawa Nabi Isa lari pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir di satu tempat bernama Bahat Nasa. Salin je janji bunyi tuan-tuan sekalian. Kan? Bahat Nasa. Di Bahat Nasa 4 tahun di Bahat Nasa, dia balik-balik ke kampung asal dia, Nazareth. Nazareth. Nazareth itu dalam 200 km daripada Jerusalem. Nazareth, kan? Nazareth. Dalam ni selingan calinkan sebagai ilmu kita, dalam bahasa Arab Nazareth disebut Nasirah. Dalam bahasa Arab Nazareth Nasirah. Sebab itu orang-orang Kristian dipanggil orang Nasrani. Orang Nasrani itu bermaksud orang yang berasal daripada Nasirah. Kan? Ada seorang ustaz mengajar, oh sebab dia suka tolong orang, sebab tu Nasara tu menolong. Sebenarnya tidak, merujuk kepada Nazareth. Nazareth dalam bahasa Arab Nasirah. Sebab tu orang Kristian dipanggil orang Nasrani. Orang Nasrani itu merujuk kepada Nasirah tu. Jadi dia membesar di Nazareth sampai umurnya lebih kurang 27 begitu, dia diarahkan untuk pergi ke Baitul Maqdis. Sebab apa? Ahli kitab ketika itu dah mencemarkan Baitul Maqdis. Jadi dia datang ke Baitul Maqdis, tak ada kena mengena dengan dia pun. Dia orang Nazareth, tak perlu pun datang Baitul Maqdis. Kenapa dia datang ke Baitul Maqdis? Sebab itu tanah dia. Itu tanah orang beriman yang telah dicemari. Dia datang. Itu yang dia berdakwah. Ada keadaan dia mengamuk dekat Baitul Maqdis. Tengok orang main judi dalam sekitar Baitul Maqdis, mana dia mengamuk, dia marah betul. Itu yang ahli kitab dekat Jerusalem marah dia, kan? Fitnah dia dan cuba bunuh dia. Waktu tu Baitul Maqdis bawah Rom. Jadi orang ahli kitab ni jumpa orang Rom, oh kata macam-macam dia nak memberontak lah apanya. Akhirnya Rom yang tangkap, nak tangkap Nabi Isa untuk dibunuh. Tapi Allah Subhanahu Wataala sebut, wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahu. Tak dibunuh, kemudian tidak disalib, tetapi diserupakan. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Kan? Pada 27 Masihi. 27 Masihi, kan? 27 Masihi. Okey. Tuan-tuan sekalian. 70 Masihi. 70 Masihi, satu orang raja daripada Rom namanya Titus ataupun Titus, kan? Kalau tuan-tuan pergi Europe, ada brand jam nama Titus ataupun Titus ni. Brand baju lah apa semua. Itu nama panglima Rom. Dia sekali lagi menghancurkan kota Jerusalem. Menghanguskan kota Jerusalem. Dan ketika itulah, satu kotak yang ada barang-barang mukjizat disebut dalam surah Al-Baqarah sebagai tabut. Surah Al-Baqarah, tabut hilang daripada Bani Israel. And dalam bahasa Inggeris, versi-versi Inggeris dipanggil Ark of Covenant. Ark of Covenant.
Salin je janji bunyi dulu. Nanti ibu cari dia punya apa tulisan dia. Hilang. Dalam tu ada ma baqiya, ada barang-barang min ahli Musa. Wa Harun, maknanya ahli Musa, barang-barang mujizat Nabi Musa, Nabi Harun ada dalam tu. Hilang. Tahun 70 Masihi. Dan Yahudi sampai sekarang dia mencari tabut kotak tu, sebab tu digali seluruh kawasan sekitar Baitul Maqdis tu. Yang belum berjaya bawah Baitul Maqdis tu. Tempat-tempat lain habis digali tuan-tuan. Sebab bukan nak gali saja, dia cari tabut tu. Kan? 70 Masihi. Pendekkan cerita. Ajaran Nabi Isa ni di apa nama maknanya anak muridnya pun diburu ke sana kemari. Kan? Sampailah maknanya akhirnya kerajaan Rom tadi yang serang Titus kan. Kerajaan Rom pecah dua. Satu jadi Rom Barat, satu jadi Rom Timur. Rom Timur ni terima ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kan? Kemudian Rom Timur yang bangunkan balik apa nama Baitul Maqdis ataupun Jerusalem pada tahun 300 Masihi ya. Rom Timur. Maharaja Konstantin masuk kepada ajaran Nabi Isa Nasrani waktu itu, bangunkan kota Baitul Maqdis. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi kita lahir. Nabi lahir tahun berapa? Tahun apa? Tahun gajah. Masihi dia berapa Masihi dia? 570 Masihi. Nabi lahir tahun 570 Masihi. Kan? Nabi dapat wahyu 610 Masihi. 610 Masihi. Nabi cerita mengenai Baitul Maqdis. Kemudian Nabi di Isra Mi'rajkan ke Baitul Maqdis. Nabi cerita, Nabi galakkan kita untuk pergi ke Baitul Maqdis, ambil Baitul Maqdis. Tapi tak sempat, Nabi wafat, ganti Saidina Abu Bakar, zaman Saidina Umar. Saidina Umar hantar pasukan untuk pergi ke Baitul Maqdis. Tapi jangan serang apa-apa. Sebab itu tanah wakaf. Maka ketika rombongan Saidina Umar sampai dan dipimpin oleh Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah sampai Baitul Maqdis, Padri yang menjaga Baitul Maqdis dia faham. Dia panggil Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia kata, aku nak cerita satu rahsia. Kami syariat Nabi Isa dah tak mampu nak jaga, penat. Panggil pemimpin nombor satu engkau, aku serahkan tanah wakaf ini kepada dia. Itu yang Saidina Umar datang daripada Madinah sebab nak ambil penyerahan tanah wakaf daripada orang beriman syariat Nabi Isa. Kemudian sampai Saidina Umar radhiyallahu anhu ke Baitul Maqdis, diserahkan tanah wakaf daripada orang beriman syariat Nabi Isa kepada orang beriman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi Saidina Umar membuat perjanjian dipanggil Al-Ahdul Umariyah, perjanjian Umar, mempersatukan antara orang beriman, kena jaga, kena respect, kena hormat juga orang Nasrani daripada orang ahli kitab Nasrani. Sebab itu orang-orang Nasrani ataupun orang Kristian di Jerusalem, dia berbeza dengan Barat. Dia sampai sekarang dia setia dengan perjanjian Umar tu. Setia dengan perjanjian Umar. Dia dengan orang Islam sama-sama. Sebab tu dekat Israel ataupun dekat Palestin, orang Kristian diludah-ludah aja tentang Islam oleh orang Yahudi. Kan? Di sana tu. Jadi diserahkan. Kemudian tuan-tuan sekalian, pendekkan cerita, itu tanah wakaf kita ya. Kurun ke-11, tentera salib datang daripada Eropah, tawan Baitul Maqdis, rampas tanah wakaf ini. 70 ribu orang dibunuh. Darah ni sampai buku lali ini. Baitul Maqdis 70 ribu orang. Kenapa kemudian orang Islam datang lagi dan tidak meninggalkan Baitul Maqdis, tidak meninggalkan Palestin, tidak meninggalkan Masjid Aqsa? Sebab itu tanah kita. Dari satu generasi ke generasi, berapa banyak peperangan.
Dan akhirnya berjaya diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada 1187 Masihi. Diambil Tuan-tuan silan. Kemudian sekarang berada di bawah Yahudi bermula 1948. Kenapa kita tak boleh tinggalkan Masjid Al-Aqsa? Sebab itu tanah kita. Itu wilayah persekutuan Muslim. Jadi kita semangat-semangat ni kita kena faham asasnya apa. Lepas tu wang ringgit tuan-tuan keluarkan, tenaga tuan-tuan keluarkan, perah otak macam mana nak buat, semuanya pahala-pahala-pahala. Baru kita faham. Taklah kita pergi barat semangat-semangat-semangat begitu. Kita berarak dengan kefahaman. Itu tanah wakaf. Kan? Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyiru biyadih. Nampak kemungkaran ubah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bi lisanih, tak mampu dengan lisan. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, tak mampu dengan hati. Wa dhalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Bukan maksudnya kalau dah hati itu lemah, tak. Mana kalau tak langsung dengan hati, tak ada iman lah. Bottom dia paling kurang dengan hati. So tuan-tuan berarak dengan tenaga, dengan apa semua tu, kita faham, oh aku bela Palestin sebab itu tanah wakaf kita. Selain diberi isu kemanusiaan dan sebagainya, itu tanah wakaf kita, itu tanah kita. Jadi barulah ada pahala. Setiap peluh yang kita keluar, kita apa pun yang kita buat untuk Palestin, kita sebar-sebarkan jari ni, kita sebarkan daripada FB ke IG ke apa semua, baru ada pahala. Baru kita lebih bersemangat dan tidak pernah berputus asa. Bukan semata-mata time kecoh ataupun apa nama panas macam ini baru semangat. Barulah boikot barang-barang Israel tu sentiasa. Kan? Sebab dia dengan ekonominya itu nak merampas tanah wakaf kita. Barulah sentiasa. Taklah tengah panas macam ini boikot. Lepas tu beria-ria makan kat situ balik kan. Dengan kefahaman tu kita bergerak. Barulah sentiasa sebab tak nak, aku tak nak orang yang menyumbang untuk merampas tanah wakaf ini. Aku tak nak beli. Maknanya kalau terpaksa sangat barulah. Terpaksa sangat, tak ada pilihan, barulah. Kalau tak, pilihan tu bukan pilihan utama. Kita tak nak. Dan kefahaman. Yang maknanya orang Islam tidak pernah meninggalkan tanah wakaf itu. Di mana-mana pun tu tak silam. Ya, kefahaman kita di situ itulah. Lepas tu di Gaza contohnya kan. Selain isu kemanusiaan, banyak masjid-masjid tanah wakaf yang berada di sana. Kan? Yang kita perlu pertahankan, tolong, bantu dan sebagainya. Masjid hospital wakaf, ambil wakaf itu milik kita. Wilayah persekutuan Muslim. Kan? Semua orang Muslim bertanggungjawab untuk sama-sama menjaga. Dan satu hari nanti kalau negara kita katakan na'uzubillah, orang serang pun, orang luar dengan kefahaman wakaf yang sama akan datang bantu kita. Dengan kefahaman yang sama. Tuan-tuan sekalian, Melaka tombang siapa yang datang? Bukan saja orang Turki datang. Kerajaan Demak, Sultan Pati Yunus syahid. Sultan Pati Yunus, Sultan selepas Raja Fatah, syahid di Melaka. Tak ada kena-mengena pun dia dengan Melaka. Bukan saudara mara dia pun. Tapi di bawah runtuhan Famosa itu adalah, di atas bangunan Famosa itu adalah Masjid Agung Melaka, tuan-tuan sekalian. Dan sebab tu mereka datang serang. Tentang kalau pergi Melaka, Famosa tu jangan lupa sedekah Fatihah kepada pejuang-pejuang gugur syahid pada 1511. Kan? Bukan semata datang, datang dengan kefahaman. Sedekah Fatihah. Kenapa mereka datang? Kenapa daripada Aceh datang? Kenapa di tempat-tempat datang? Kenapa perlu mengorbankan nyawa di situ? Tak ada kena-mengena pun waktu tu. Tapi kaitannya adalah wilayah persekutuan Muslim. Kan? Itu tanah air kita yang perlu dijaga. Bismillah muslimin rahmatullahi. Habis hadis nombor 1. Kan? Sebuah suku lah. Kan? Cuma 10 hadis 6 kali kelas kan. Okey, hadis kedua. An Abi Ishaq radhiyallahu anhu qala sami'tu al-Bara an 'Adib radhiyallahu anhu yaqul صلينا مع رسول الله رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو البيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. Dari Abu Ishaq radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib, ia berkata, kami solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan.
Kemudian kami dipalingkan kiblat menghadap ke Kaabah. Tentu sekalian, dulu Kaabah adalah untuk ibadah haji. Ibadah solat menghadap ke Baitul Maqdis. Okay, nak senang faham. Semenanjung tanah Arab lebih kurang struktur dia macam semenanjung tanah Melayu. Nak senang faham . Mekah ni mana? Mekah ni Kuala Lumpur. Nak senang faham. Bawa Johor kan? Johor ni Yaman. Nak senang faham . Madinah ni mana? Madinah ni Kedah. Madinah ni Kedah. Okey. Baitul Maqdis ni mana? Baitul Maqdis ni Patani. Nak senang faham? Patani. Baitul Maqdis Patani. Nak senang faham? Okey. Jadi dulu kalaulah di Kedah nak menghadap Patani adalah ke arah utara. Betul? Sebab itu dulu waktu Nabi mendapat wahyu untuk mendirikan solat, dia punya arah adalah Baitul Maqdis. Jadi Nabi dapat wahyu untuk solat ketika peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni berlaku pada tahun 622 Masihi. Berlaku 622 Masihi Isra Mi'raj. Maaf, 620 Masihi. Bukan 620 Masihi. Jadi maknanya kemudian sembayangnya bila berhijrah ke Madinah, Nabi sembayanglah menghadap ke Baitul Maqdis. Maknanya nak senang faham, daripada Kedah. Hijrah ke Madinah, maknanya Kedah. Maknanya menghadap ke utara, ke atas. Satu hari sedang Nabi solat, ketika solat asar di Masjid Qiblatain. Qiblatain tu maknanya dua kiblat. Naik rakaat ketiga, lepas rakaat kedua ni, Allahu Akbar. Turun ayat surah Al-Baqarah 144. Surah Al-Baqarah 144, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan ke Masjidil Haram. Maksudnya arahnya kurang lebih 180 darjah. Maknanya daripada utara, daripada atas Kedah ni arah ke Patani kan, arah ke Bangkok atas. Ini nak arah ke Kuala Lumpur pula. Maknanya arah ke bawah pula 180 darjah gitu. Jadi Nabi solat, Nabi jadi imam, naik rakaat ketiga, Allahu Akbar. Nabi paling. Nabi pun bergerak ke depan. Sahabat pun buka jalan. Sahabat tak tahu ni. Ke depan. Sampai dah ke depan, semua sahabat berpaling, habiskan lagi dua rakaat. Habis sembahyang barulah sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kita tiba-tiba menghadap ke arah selatan pula?" Turun ayat surah Al-Baqarah 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sekarang arahkan, palingkan untuk ibadah solat juga ke Kaabah, ke Baitullah. Dulu hanya ibadah haji saja semata-mata. Kan? Sekarang solat juga arah ke arah Kaabah. Dan ini tuan-tuan sekalian, ketika Nabi Isra' dan Mi'raj, kan Nabi sembahyang dekat dalam Baitul Maqdis. Contoh hari ini kalau kita sembahyang dekat dalam Kaabah, kita nak menghadap ke mana? Kita sembahyang semua menghadap ke Kaabah. Tapi kalau kita sembahyang dalam Kaabah, kita nak menghadap ke mana? Kita boleh menghadap ke mana-mana. Kalau kita sembahyang dalam Kaabah, kalau ada rezeki mana tahu peluang tu ada nanti, ada rezeki sembahyang dalam Kaabah, boleh menghadap ke mana-mana. Jadi ketika Nabi Isra Mi'raj sampai ke ke Baitul Maqdis, Nabi solat dengan syariat Nabi-Nabi terdahulu. Kemudian barulah nanti bandanya bertemu Allah. Allah syariatkan secara rasmi solat tu kepada Nabi dan umat dia. Patutnya Nabi boleh menghadap ke mana-mana. Sebab dalam Baitul Maqdis. Tapi waktu itu lagi dah Nabi sudah menghadap ke arah selatan. Sebagai tanda, maknanya tak senama dekat Patani atau Bangkok lah, Bangkok tu mana patutnya boleh menghadap ke mana-mana tu. Tapi Nabi dah menghadap ke arah belah-belah Kuala Lumpur ni lah. Nak senang faham, bukan ada Kuala Lumpur tau. Ni nak senang faham. Jangan cut pula saya pun ceramah ni. Ustaz Muhammad ngajar ni ada Kuala Lumpur lah semayang. Perumpamaan ni nak senang faham. Ke bawah tu. Fawali wajhaka syatrat masjid haram. Jadi nak ceritanya, tuan-tuan sekalian,
apa tu Masjidil Haram? Dipanggil ula salin, janji bunyi je, ula qiblatain thani masjidain. Dan ula qiblatain maknanya kiblat yang pertama, ula qiblatain thani masjidain, dan masjid kedua dalam sejarah manusia, dalam wakaf kedua, masjid sebagai wakaf kedua dalam sejarah manusia. Jadi kalau orang sebut, jadi kita salin janji bunyi je eh. Jadi kalau cerita ke anak cucu ataupun ngajar balik sejarah ni, kita boleh ulang balik lah. Ulal qiblatain thanil masjidain. Jadi maknanya, dan orang Yahudi sampai sekarang dia masih menganggap Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama dia. Orang Yahudi, sebab tu orang Yahudi kalau dia sembahyang dia menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tuan-tuan tengok kan dia antuk-antuk kepala kat tembok tu kan. Itu tembok bahagian barat. Itu tembok bahagian barat eh? Tembok bahagian barat. Kan? Sebab itu tembok yang didapat bahagian barat. Sebenarnya tembok tu lah tembok barat Baitul Maqdis. Tembok bahagian barat Baitul Maqdis. Contoh nak senang faham, katakan sana barat, sana timur kan. Dia dapat tempat kat tembok ujung tu. Jadi dia menghadap ke mari. Dengan menghadap ke arah kemari tu. Tu yang dia sembahyang tu hantuk-hantuk kepala tu, dia menghadap ke arah tembok tu. Tembok Baitul Maqdis. Sebab dia masih lagi menganggap Baitul Maqdis tu sebagai kiblat dia. Dan mana-mana sinagog, kita panggil masjid, dia panggil sinagog. Sinagog tu istilah untuk masjid dia. Okey. Sinagog ni tuan-tuan sekalian, mana-mana sinagog maknanya akan menghadap ke Baitul Maqdis. Macam kita lah masjid menghadap ke Baitullah kan. Dia semayang dia menghadap ke Baitul Maqdis. Dan orang Yahudi dari sudut kebersihan dia sama dengan orang Islam. Dia bersunat, dia takkan makan babi. Sebab itu kalau bab halal ataupun bab suci, dia memang suci. Dia tak makan babi dan sebagainya. Kalau dia tak jumpa sinagog tuan-tuan sekalian, dia akan datang ke masjid untuk sembahyang. Kan? Jadi kita kat Malaysia tak ada Yahudi. Kan? Kalau dia tak ada jumpa sinagog, dia akan datang ke masjid. Arah dia lainlah, tapi masjid suci. Dia takkan datang ke gereja. Dia takkan datang ke gereja untuk solat, untuk sembahyang dia, cara dia. Sebab dia memang faham orang Islam suci. Takkan makan babi, tak makan apa. Sebab tu sebahagian daripada ulama kita pun sembelihan ahli kitab daripada Yahudi boleh dimakan. Kan? Sebab dia menyembelih atas nama Syamsim. Dia sembelih atas nama Bismillah juga, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ahli kitab betul-betul lah. Bukan kita jumpa si Netanyahu yang tak boleh lah. Bukan, ini ahli kitab betul-betul. Sebagai fatwa. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi naik kapal terbang, kalau tak jumpa makanan halal, boleh makanan kosher mengikut fatwa sebagian ulama. Kosher ni istilah halal bagi Yahudi. Pergi ke US ke mana, tak jumpa kedai halal, boleh makan kosher. Sebab dia menyembelih pakai bismillah, dan dia takkan makan bangkai, takkan makan. Itu di sudut itulah. Kan? Jadi sani masjidain, di masjid kedua umat Islam. Itu kita kena faham juga. Oh, di masjid kedua, mana masjid wakaf jugalah. Tempat wakaf kita tu. Okey, hadis ketiga. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qaal. Tadzakarna wa nahnu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal afdal masjid Rasulillah au masjidil Baitul Maqdis? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلي وليوشكن أن يكون الرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث برى منه بيت المقدس خير له الدنيا جميعا أو قال خير من الدنيا وما فيها. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kami sedang berdiskusi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih utama, Masjid Rasulullah ataupun Masjid Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat di masjidku ini lebih baik dari 4 solat di dalamnya, yakni Masjid Aqsa. Dan ia adalah tempat solat yang baik, dan hampir tiba masanya seorang memiliki tanah seukuran tali kekang kudanya. Dan dari tempat itu terlihat Baitul Maqdis. Kepemilikan tanah itu lebih baik baginya daripada seluruh dunia.
atau lebih baik dari dunia dan isinya. Tentang muslim-muslim sekalian, pertama, ketika Nabi SAW membangunkan Masjid Nabawi, kan? Dalam hadis, satu hadis lain Nabi kata, solat di Masjid Haram sampai dengan 1,000 solat, kan? Sampai dengan 1,000 solat. Masjid Al-Aqsa 500 solat, Masjid Nabawi 500 solat. Saya kalau bawa orang pergi ke umrah, antara benda saya galakkan, buatlah solat qada. Sebab dalam Syafi'i kita, solat perlu diganti, kan? Mana tahu kita pernah dulu muda-muda tertinggal solat, tak sempurnalah dan sebagainya, kan? Jadi buat satu set at least paling kurang, Masjid Haram, Masjid Aqsa, sama dengan 500 solat ataupun 1000 solat di Masjid Haram. Tapi solat itu kita niatkan untuk yang lepas-lepas, bukan untuk yang ke depan, kan? Jangan balik umrah, jangan balik umrah. Malas aku solat, kan? Sebab banyak kali 500 solat solat isyak, kan? Tidur. Bukan. Ini yang lepas-lepas. Mudah-mudahan Allah merahmati kita yang lepas-lepas. Kalau kita ada terlepas atau tak sempurna. Jadi maknanya solat Masjid Haram 1000, Baitul Maqdis 500, solat Masjid Nabawi 500. Sahabat bertanya lagi dalam hadis ini. Okey. 500 500. Jika dibandingkan kedua-dua ni, mana yang afdal? Masjid Nabawi atau Masjid Haram? Maka Nabi sebut, kalau dibandingkan antara dua ni, Masjid Nabawi lebih afdal 4 kali ganda. Walaupun 500-500, tapi Masjid Nabawi 4 kali ganda dibandingkan. Dan Nabi kata, sampai ada nanti satu masa, tanah di Baitul Maqdis sangat-sangat berharga, walaupun kau memiliki maknanya satu kuda punya tali itu. Kuda punya tali ini lebih kurang dalam 1 meter lah. Nak senang paham, 1 meter persegi lah nak senang paham. 1 meter persegi ini kalau kau ada, lebih mahal daripada dunia dan isi dia. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut 1400 tahun yang silam. Hari ini kita boleh saksikan benda itu, Masya Allah. Kita boleh saksikan. Tanah Baitul Maqdis ni, Yahudi buka check open. Hah, tulis saja berapa kau nak. Tulis saja. Bilion ke apa tak apa, tulis saja. Tapi kami nak tanah ni. Ini cerita betul, tuan-tuan. Dan banyak-banyak tanah, satu pernah terlepas. Sebab itu tuan-tuan silan, Baitul Maqdis ni ataupun sekitar Baitul Maqdis ni, satu hal Yahudi punya perangai memang rampas. Satu hal orang Arab jual. Orang Arab memang jual. Satu hal. Sebab itu dekat sekitar Baitul Maqdis ada fatwa haram jual tanah kepada orang yang bukan Islam. Saya rasa fatwa itu bagus juga untuk dinilai di sini, tuan-tuan sekalian. Kan? Haram-haram. Sampai wujudnya satu bahagian wakaf, siapa tak ada duit nak jual tanah, jual pada bahagian wakaf. Jangan jual kepada orang bukan Islam. Kan? Jual pada bahagian wakaf. Sampai macam tu di sana tu. Dan terlepas satu tanah dekat Jabal Zaitun ataupun Mount of Olive. Mount of Olive, satu keluarga dia dapat check open jual tanah tu, kan? Kalau kita pergi ada dalam Israel dekat Baitul Maqdis tu, yang lain semua tanah masih tanah Islam dekat Jerusalem lama, tapi ada satu tanah terlepas. Kita saksikan ini. Sebab Nabi bagi hint di sini, maknanya jangan jual Baitul Maqdis, jangan jual. Nak wakafkan. Dan kebanyakan tanah Baitul Maqdis kan wakaf lah. Ada satu pemegang amanah yang memegang wakaf tu. Kan? Betul, tuan-tuan sekalian. Bila kita faham benda ni, dia wilayah persekutuan Muslim. Itu tanah kita. Kalau satu hari nanti, maknanya orang Arab tak nak jaga, kita kena datang sana untuk jaga. Kan? Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah orang Kurdish tau, bukan orang Arab. Ketika orang Arab tak mampu nak jaga, Salahuddin orang Kurdish datang jaga Baitul Maqdis. Dia yang membebaskan Baitul Maqdis. Sebab orang Arab waktu tu tak mampu nak bebaskan Baitul Maqdis. Dia datang. Kan? Khalifah Utsmaniyah orang Turki pernah datang jaga Baitul Maqdis. Kan? Sebab dia orang beriman. Kan? Kita tak nafi satu hari antara orang Melayu yang akan jaga ke sana, wallahu alam. Kan? Tapi benda tu kita kena faham. Okey, hadis keempat. An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la i'tikafa illa al-masajid al-thalatha al-masjid al-haram wal-masjid an-nabi wa masjid al-bait al-maqdis. Dari Huzaifah bin Yaman ia radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada i'tikaf kecuali tiga masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Baitul Maqdis. Tidak ada i'tikaf di sini, tidak ada i'tikaf yang lebih afdal. Dia bukan tidak i'tikaf, stop. Tidak ada i'tikaf yang lebih afdal kecuali tiga masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi dan juga Baitul Maqdis. I'tikaf ni maknanya duduk dan berniat untuk duduk di masjid. Itu makna i'tikaf. Dia kena ada niat dan perbuatannya duduk. Keluar saja dah tak kira i'tikaf, batal i'tikaf. Hukum i'tikaf ada dua, satu sunat, satu wajib. Sunat kita duduk saja-saja. Wajib kalau kita bernazar. Kita bernazar wajib kita duduk i'tikaf. Jadi maknanya pernah satu ketika dahulu ada satu orang raja. Ini ketika peperangan salib ya. Ketika peperangan salib ada satu orang raja. Salinkan nama dia. Nama dia Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zengki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zengki. Ketika peperangan salib, Nuruddin Mahmud Az-Zengki, dia bukan orang Arab juga. Dia orang Saljuk. Orang Saljuk ni campuran antara orang Parsi dengan orang Turki. Campuran orang Turki dan orang Parsi, orang Saljuk. Okey, tuan-tuan saya cerita sikit, tuan-tuan salin biar nampak ya. Kerajaan Islam pertama sekali selepas Rasulullah ada Khulafa Ar-Rashidin. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dia panggil Khulafa Ar-Rashidin. Selepas Khulafa Ar-Rashidin adalah Kerajaan Bani Umayyah dia panggil. Kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah lemah, diganti Kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah ? Jadi ujung-ujung Kerajaan Abbasiyah, maknanya Mongol dah serang Baghdad, dah lemah. Maka khalifah tetap Abbasiyah, tapi kerajaan yang kuat menjaga adalah Kerajaan Saljuk. Kerajaan Saljuk ni orang Turki campur darah orang Parsi. Saljuk. Jadi Saljuk ni mana? Pening kepala. Dia lepas ujung-ujung Abbasiyah. Salah seorang panglima Saljuk namanya Uthman Al-Ghazi. Dialah yang mengasaskan Kerajaan Bani Utsmaniyah. Baru kemudian daripada Abbasiyah bertukar kepada Utsmaniyah. Uthman Al-Ghazi ni bapaknya Urtugul. Kita tengok cerita kan. Urtugul tu bapak dia adalah Uthman Al-Ghazi ni. Dia panglima Saljuk. Jadi Saljuk kemudian Uthman Al-Ghazi itu yang mengasaskan Kerajaan Bani Utsmaniyah. Jadi nampak kan, Elis? Dan Utsmaniyah habis di dihapuskan pada 1924. Mei 1924. Cukup 100 tahun pada tahun depan. Tahun depan 2024. 100 tahun khalifah tombang. Sebab itu banyak ulama kata kebangkitan berlaku. Sebab Nabi sebut setiap 100 tahun kan kebangkitan itu berlaku. Dan satu dunia memang kebangkitan berlaku. Apa yang berlaku di Gaza, spark ataupun percikan api untuk api yang lebih besar. Nanti kita akan cerita dalam kelas kita. Sabar, hari ini tak cukup cerita semua ni. Kita berhadis dulu biar kita faham dengan hadis tu tentang silan. Baru nanti kita akan cerita pelan-pelan sampai nanti. Sampai akan sampai demi tajuk tu. Akan sampai demi tajuk tu. Okey. Jadi balik kepada i'tikaf, maknanya i'tikaf afdalnya Masjid Haram, Masjid Aqsa dengan Masjid Nabawi. Dan tentang silan, maknanya pernah ada satu orang bernama Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zengki, dia orang Saljuk. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zengki orang Saljuk, dia niat untuk beriktikaf dan berwakaf untuk Masjid Aqsa. Dia bercita-cita sangat berniat beriktikaf dan berwakaf. Apa wakaf dia nak buat? Dia membuat satu mimbar. Dia membuat dua buah mimbar. Mimbar tu daripada 16,000 kepingan kayu special lah, yang dipasak dan ditanggam. Tak pakai paku pun. Maknanya macam dia pakai macam Lego lah. 16,000 kepingan kayu dia bernazar, dia arahkan untuk buat
kalau aku berjaya tawan Baitul Maqdis, aku akan letakkan mimbar ini, aku akan beriktikaf dan berwakaf. Aku akan letakkan benda ini dekat Baitul Maqdis satu, satu lagi dekat Masjid Hebron, Masjid Nabi Ibrahim AS. Tapi tak sempat, meninggal dia, syahid 1174 Masihi. 1174 Masihi. Tetapi perjuangannya itu diteruskan oleh anak muridnya, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan Masjid Aqsa pada 1187 Masihi. 1187 Masihi. Jadi sebenarnya perjuangan Islam bukan kalah ataupun menang. Perjuangan Islam adalah bagaimana perjuangan itu terus bersambung. Itu kemenangan dah, bagaimana perjuangan itu terus bersambung. Sebab dalam Islam menang, kita takrifan menang dua. Sama ada kita syahid atau menang dengan bergaya. Kita kalah, kita syahid, atau menang dengan bergaya. Dua-dua kita tak risau punya, tuan-tuan sekalian. Sebab itu ketika kalah tentera salib pada 1187 Masihi, tentera salib ini dipimpin oleh dua negara, Perancis dengan British. Maka British kata, oh, orang Islam tak boleh nak dikalahkan dengan senjata. Sebab dia mempunyai modul, dia mempunyai pengajaran dan bab mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Maka tak lama selepas tamat kalahnya Baitul Maqdis, British mengasaskan University Oxford untuk melahirkan para Orientalis. Orientalis ni adalah orang yang belajar mengenai bangsa-bangsa timur dan macam mana nak kalahkan. Bangsa timur ni kebanyakan bangsa Muslim lah, bangsa Muslim. Dan saya pernah bertemu dengan Orientalis ketika saya mengajar di Rusia. Saya pernah mengajar di Rusia, tuan-tuan sekalian, Moscow State University di Rusia pada tahun 2009. Saya bergaul dengan Orientalis bahagian Parsi dan bahagian Melayu. Tak pernah datang Malaysia fasih cakap Melayu, tuan-tuan sekalian. Dia datang Melayu, ada yang pernah datang Malaysia ni, kawan saya bawa pergi Tugu Negara, teragak-agak membaca bawah Tugu Negara Jawi tu lah. Ber minah Rusia ni yang menyambung, bersekutu bertambah mutu. Orientalis ni. Saya pergi tengok, mereka belajar Quran, belajar Jawi, belajar. Saya rapat dengan orientasi bahagian Melayu dan bahagian Parsi. Sebab dia dekat-dekat dua tu. Nanti saya akan cerita untuk kelak akan datang. Tak sempat malam ni. Itu semua. Tak sempat malam ni. InsyaAllah. Jangan tak datang kelas. Datang. Kita, saya nak passing baton cerita ni kat tuan-tuan untuk sampaikan. Biar kita demonstrasikan apa dengan ilmu. Baru kita faham, ada kefahaman. Baru semangat tak pudar. Baru semangat tak luntur. Sebab kita dengan ilmu. Okay. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okay. Jadi kita pergi hadis yang terakhir lah, satu lagi. Okey. Al-Jabir Abdullah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qama yaumul fath faqala ya Rasulullah inni nadartu Allahu alaik Makkah an usalli fi Baitul Maqdis rak'atain qala salliha huna thumma 'ada alayhi faqala salliha huna thumma 'ada alayhi faqala sya'nuka idhan. Dari Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu anhu berkata bahwasanya seorang laki-laki berdiri di hari penaklukan Mekah ataupun Fathul Mekah dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah, jika Allah menaklukkan untuk kita kota Mekah, maka aku akan solat dua rakaat di Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW bersabda, solatlah di sini. Kemudian laki-laki itu mengulang nazarnya. Maka Rasulullah berkata, solatlah di sini. Kemudian laki-laki itu mengulang lagi. Maka Rasulullah SAW berkata, kalau begitu, itu urusanmu. Jadi ketika peristiwa Fathu Mekah, Fathu Mekah ni mana Rasulullah dapat membuka kota Mekah. Okey. Orang Islam, dia tak panggil menjajah. Dia panggil Fathul, buka.
Kalau orang dah Islam, dia akan serahkan balik kerajaan itu kepada orang tempatan. Betul, kita tak pernah rasa orang Arab jajah kita. Kan kita tak pernah, orang lain pun tak pernah rasa, orang Parsi tak pernah rasa orang Arab tu jajah dia. Orang mana-mana orang Turki tak pernah rasa orang Arab jajah dia. Dia panggil fathul. Fathul tu mana pembukaan. Kita nak kongsi iman. Ketika Fathul Mekah, satu orang ni begitu bersemangat. Dia jumpa Rasulullah SAW, dia kata, Rasulullah, aku nak pergi bernazar. Ha, maknanya untuk bersolat Baitul Maqdis. Dia kata, tak. Kau bernazarlah untuk solat kat sini. Tak Rasulullah, nak bersolat ke Baitul Maqdis. Tak. Solat kat sini. Tak Rasulullah, aku bernazar nak solat ke Baitul Maqdis. Maka Rasulullah kata, tak, kalau gitu itu urusanmu. Nabi nak cerita kat sini. Baitul Maqdis ni memang milik orang Islam. Dan memang akan ada orang bersemangat. Bernazar ni kita berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah bagi kita akan tunaikan benda itu. Jadi jangan bernazar benda berat-berat. Sebab tu Nabi ajahin kat sini, berkata tak. Maknanya solat dari sini, mana yang kau bernazarlah yang ringan-ringan kat sini. Kan? Nak berat-berat atau terpulangmu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan sekalian, untuk minta hajat secara tawassul. Tawassul ni maknanya maknanya kita minta dengan cara tawasul amalan. Tawasul amalan ni kita buat amalan baik, kemudian kita, untuk kita minta hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua cara untuk minta hajat kepada Allah. Satu dengan cara nazar. Nazar ni kita tak buat lagi. Kita kata, ya Allah, kalau kau bagi aku nak buat umrah lah. Satu cara lagi dengan cara tawasul. Tawassul ni maknanya kita buat dulu amalan. Kemudian, ya Allah, kalaulah keberkatan dan kebaikan amalan yang ada, kau bagilah aku. Antara tawassul amalan dengan nazar, mana lebih bagus? Kan? Sebenarnya dua-dua diajarkan, tapi yang lebih afdal adalah tawassul dengan amalan, sebab kita dah buat dulu amalan tu. Dalam hadis Nabi sebut, Nabi pernah cerita kisah satu orang yang terperangkap di gua. Kemudian dia bernazar, dia masuk gua, terperangkap dekat batu. Maka dia menazir, Allah, kalau dia kata aku maknanya bantu mak aku ni tuan, ada keredaanmu, tolonglah lepaskan. Maka runtuh gua tu, maknanya yang menutup pintu dia tu. Hadis ni panjang, maknanya pendek ke cerita, tawassul dengan amalan.